Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Kita berdoa dulu yuk. Kita mulai ya. Ada berdoa. Tundukkan kepala, angkat kedua tangan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa akan belajar mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ucap syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yel-yel TKB. TKB hebat, TKB cerdas, TKB siap masuk SD. Rajin mengaji, senang berbagi, TKB memang baik hati. La 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 la, TKB memang oke. TKB anak soleh, Allahu Akbar. TKB selalu semangat. Terima kasih ya teman-teman mau berdoa bersama Ustazah. Selanjutnya, kegiatan kita adalah jurnal pagi. Jurnal pagi, teman-teman silakan menggambar sesuka hati teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menggambar mobil. Ini rodanya, ini lampu depan, ini kaca, nah, ini jendela. Nah, mobil. Setelah selesai menggambar, teman-teman lapor kepada mama atau bunda yang mendampingi teman-teman dalam belajar. Kemudian, bunda atau mama membantu teman-teman untuk menuliskan kata mobil. Tapi teman-teman tulis sendiri ya. Ini adalah mobil. Mobil diawali dari huruf M. Teman-teman tulis huruf M. Kemudian ya. Nah, mobil.
Kemudian, minta bantuan Mama untuk membantu teman-teman menulis nama hari. Dan tanggal. Lalu, minta tolong oleh Mama untuk menandatangani jurnal pagi teman-teman. Teman-teman sudah paham? Selanjutnya, teman-teman silakan melakukan outdoor. Outdoor kita di minggu ini adalah lari di tempat. Kemudian, memantulkan bola. Lalu, lompat, buka, tutup, buka, tutup. Dan yang terakhir, engklek. Silakan teman-teman lakukan di rumah. Jangan lupa videonya diberikan kepada ustazah. Ustazah tunggu ya. Hafalan kita kali ini adalah surat Al-Adiyat ayat 6. Teman-teman sudah siap untuk menghafal surat Al-Adiyat ayat ke-6? Baiklah, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Saya ulangi. Innal insana lirabbihi lakanud. Sekali lagi. Innal insana lirabbihi lakanud. Sekarang kita murojaah dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakan. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. Ada ulangi satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. Oke, teman-teman, setelah teman-teman menghafal surat Al-Adiyat dan memurojaahnya, sekarang giliran teman-teman untuk memurojaah hadis malu. Masih ingat kan hadis tentang malu? Iya, benar. Bunyinya adalah al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Teman-teman, good semua. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan, menggosok gigi, berwudu, dan sholat berjamaah bersama ayah,
atau bunda di rumah. Teman-teman boleh loh mengirim fotonya teman-teman sedang berwudu, bergosok gigi, doa sebelum makan, dan juga sholat. Sekian materi hafalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.